Ingat Nabila XJKT48, begini pesanannya usai putuskan berhijab, makin memikat hati. Masih ingatkah dengan XJKT48 Nabila Ayu? Gadis cantik ini dulunya terkenal sebagai salah satu personil JKT48 pada generasi pertama. Dia berhasil memukau para pria dengan pesonanya yang tak main-main. Tak hanya berparas cantik, Nabila Ayu identik dengan gigi King Soo-nya yang memikat hati. Nabila Ayu bahkan digadang-gadang memiliki fans terbanyak dan menjadi idola setelah Melody di JKT48. Namun di tahun 2021, gadis imut itu memutuskan untuk hengkang dari grup musik Jepang yang telah membesarkan namanya saat itu. Tak cuma itu, Nabila juga telah memutuskan untuk mengenakan hijab. Meski tak lagi sering tampil di layar kaca, wanita kelahiran 1999 tersebut masih sering diundang menjadi bintang tamu di beberapa TV show. Dia juga masih eksis memposting potret manisnya di Instagram pribadinya. Penasaran seperti apa pesonanya kini usai tak lagi jadi personil XJKT48 dan berhijab? Memantau akun Instagramnya, Nabila Ayu sering pamer potret dirinya yang mempesona. Seperti yang diunggah pada 12 Oktober 2021 lalu, Nabila Ayu terlihat sedang asik menghabiskan waktu di pantai. Dia mengenakan long sleeve berwarna grey yang dipadukan dengan hijab colorful. Ternyata pesona Nabila Ayu makin terpancar dengan hijab yang dikenakannya. Riasan make up-nya terlihat natural dan semakin menambah aura gadis kelahiran Jakarta itu. Dia tampak tersenyum sembari satu tangannya menyentuh kepala. Masya Allah, bagus banget pemandangannya, tulis Nabila Ayu melalui captionnya. Tayel foto yang disukai lebih dari 100.000 warganet itu menarik atensi penuh dari warganet. Mereka ramai-ramai mengomentari penampilan pemain film Sunshine Becomes You itu. Bidadari tak bersayap, komentar Kevin underscore Jaya 99. Cantik banget Masya Allah, kuciinas.milatula. Masya Allah lebih ayu dan cantik jika berhijab, kata Halil Dasli. Masya Allah dedek bilah, cantik banget, ujar Mio underscore Mi.